Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Politeknik Kediri ingin mempersembahkan video demo aplikasi kami. Video ini bertujuan untuk memenuhi cara perkuliahan mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Di sini kami membuat aplikasi sistem informasi akademik di Politeknik Kediri. Aplikasi ini memiliki 3 program, yaitu daftar ulang, kemudian pembuatan kartu rencana studi, dan yang terakhir pendaftaran mahasiswa baru. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang melihat. Kami di sini menggunakan 5 Java class, 2 Java frame, dan 4 Java internal frame. Java frame-nya itu terdiri dari 1 main class, class konversi, class untuk cetak tabel pengisian KRS, class untuk cetak pendaftar mahasiswa baru, dan yang terakhir cetak daftar ulang. Ya, dimulai dari sini dulu, dari login ini tampilan awal ketika aplikasinya di running. Di sini ada NIM dan password. Untuk NIM dan password kami membuat 2, yaitu NIM saya dan NIM teman saya Putri. Terus ini untuk login, scriptnya ada 2 button, ada button login dan button exit. Button login ini berisi ini, untuk mendapatkan NIM dan password, pengguna harus mengisikan NIM dan passwordnya. Kemudian, jika benar, nanti akan keluar sambutan welcome seperti ini. Terus, jika salah, maka ada peringatan username dan password salah. Nah, jika salah, nanti langsung ada muncul kesempatan Anda tinggal 2 kali. Soalnya, kita membuat 3 kali kesempatan saja. Kemudian, setelah 3 kali, nanti akunnya akan diblok. Kemudian, untuk button exit, ini ada sistem exit. Sistem.exit itu untuk mengeluarkan kelas yang sedang running tadi. Terus ini tuh label. Label ini berisi header dari Poltek sendiri. Dari login ini kita kemudian ke pilihan. Nah, di pilihan ini ada, ini seperti desktop home gitu ya. Isinya ada home, ada daftar ulang, ada KRS itu untuk pengisian KRS dan cetak KRS. Untuk PMB itu untuk pendaftaran mahasiswa baru. Nah, di sini ada button logout jika nanti sudah selesai login, dan di sini itu sebenarnya ada timer. Timernya nanti akan muncul ketika di running. Sedangkan ini cuma label yang berisi gambar. Nggak bisa diklik gitu. Terus setelah itu
Ini kita lihat skripnya di daftar ulang dulu ya. Caranya, skrip daftar ulang itu maksudnya nanti ketika diklik itu internal frame dari daftar ulang mahasiswa itu muncul. Gitu. Begitu juga untuk di KRS. KRS ini pengisian KRS. Nanti ketika diklik, karena kita udah membuat skripnya begini, nanti ketika diklik langsung muncul internal frame KRS. Lalu yang ini untuk cetak KRS, skripnya seperti ini. Ini itu untuk langsung memunculkan PDF ke layar desktop. Jadi kita nggak perlu harus mencari filenya di dalam folder lagi, gitu. Terus di PMB ini pendaftaran baru, ini seperti ini. Nah, ini sama seperti tadi, skripnya sama aja. Tapi ini untuk menampilkan mahasiswa, pendaftaran mahasiswa baru. Nah, terus di sini kan ada timer. Timer di sini itu skripnya seperti ini. Jika, nah, ini dari sini. Nah, di sini ada waktu mulai itu 0. Nah, dijalankan dulu waktu mulainya. Kita memakai kalender, kalender Georgian kalender. Di sini ada jam, ada menit aja, nggak pakai detik. Kenapa? Soalnya kami membuat jam yang ditampilkan siang dan malam, maksudnya AM, PM itu. Jadi nanti tampilnya cuma jam dan menit, jadi nggak harus ngitung detiknya gitu. Terus di sini ini script jika AM PM itu sama dengan 1, itu nanti yang keluar pilihan siang atau malamnya itu nanti gini keluarnya. Terus menitnya, jika ini saya tambahin script untuk tambahan angka 0 di depannya, di depannya menit, ketika jamnya ini nanti itu misalnya 9, nanti jadi ada 0-nya 0,09 gitu, nggak cuma 9. Sudah, dari sini kita lari ke daftar ulang ya. Daftar ulang. Nah, di sini daftar ulang tampilannya seperti ini. Ada NIM, nama, prodi, semester, tanggal transaksi, pembayaran, terbilang. Ini ada button konversi sama ada checkbox. Ini terus ada dua button lagi, simpan dan cetak butir-butir. Di konversi ini ada script ini. Jadi setiap bayar atau ini namanya bayar. Nah, setiap bayar diisi, nanti terbilangnya ini kalau dikonversi langsung berubah jadi terbilang. Gini, ininya, ini scriptnya. Ini memanggil kelas di dalam satu package, kelas konversi. Ini kelasnya. Nah, ini kelasnya. Ada pertama itu tuh ada ini untuk inputan 1 sampai 11. Terus ada outputan 1 sampai 11. Terus ada yang lebih dari 12. Ya, yang lebih dari 12 atau sama dengan 12 itu seperti ini. Jadi ini untuk yang belasan, kode untuk belasan, yang ini untuk puluhan,
Ya, ini untuk ratusan. Ini untuk 100 deh. Untuk 100 ke atas. 110, 120 gitu. Ini untuk ratusan. Jadi 200 ribu, 300 ribu. Ini untuk 1000. 1000 ke atas. Sebelum 2000. Terus ini untuk ribuan, 2000, 3000 gitu. Ini untuk jutaan. Nah, di sini ada metode untuk mengambil numbernya itu pakai hasil, pakai ini metode konversi. Konversi ini itu untuk mendapatkan hasil dari konversi tadi. Terus sudah dari konversi kita kembali ke daftar ulang tadi. Setelah konversi ini, di bawah ini kan ada button simpan. Nah, di button simpan ini scriptnya. Nah, jadi kita menginisialisasikan NIM, nama, terus bayar, tanggal. Tanggal di sini itu otomatis. Jadi kan kalau setiap daftar ulang atau membayar itu kan harus langsung hari itu juga. Jadi tanggalnya di sini tuh otomatis. Kita setting di sini. Nih. Ini ada metode untuk tanggalnya. Jadi nanti di text field nanti munculnya langsung ini. Soalnya kita membuat ini tampil di dalam text field tanggal. Terus kemudian tadi yang ini lah radio buttonnya itu jika radio button 1 diklik kan sudah di grup pakai grup bat di radio grup, radio button grab grup nanti ketika teknik button 1 diklik gini misalnya ini diklik itu nanti yang keluar teknik informatika. Terus kalau yang ini diklik teknik mesin. Terus yang ini diklik teknik akuntansi gitu. Kalau yang ini kan ada isinya ada semester 1 sampai 6. Nah, dari sini kita bisa dapatkan selected itemnya menggunakan kode ini. Nah, semester S kita pakai nama smt.getSelectedItem ini terus. Nah, ketika disimpan jika NIM itu belum diisi nanti muncul NIM belum diisi gitu. Terus kalau jika nama belum diisi nanti nama belum diisi dan selanjutnya itu gini pokoknya yang wajib diisi itu harus diisi dan itu nggak akan tersimpan jika ada yang belum diisi gitu. Terus ini cetak bukti transaksi. Lah, cetak bukti transaksi itu nanti nyambung ke PDF-nya ke kelas PDF cetak daftar ulang. Ini nanti menampilkan PDF DU mahasiswa langsung muncul di dalam di luar di desktop-nya gitu. Ini cetak daftar ulang itu ini kelasnya. Isinya seperti ini. Nah, di sini kita menginisialisasikan name, nama, jurusan, semester, tanggal, bayar, dan terbilang. Di sini ada banyak. Ini semua nanti tampil di depan layar kalian di dalam PDF. Gini. Terus ada untuk menset judul. Terus ada ini bukti pembayaran, terus ada data mahasiswa, terus pembayaran, nanti ada penerima dan penyetor. Itu untuk tanda tangannya. Ini scriptnya seperti ini. Terus kemudian kembali lagi ke daftar ulang.
kayaknya udah. Jadi misalnya disimpan ini nanti kalau udah dicetak buta ini nanti langsung udah ini ketak ini tampil, terus tadi yang internal frame daftar ulang mahasiswa itu hilang, udah tertutup otomatis gitu. Terus yang selanjutnya kita pilih dari KRS itu pengisian KRS ya. Gini. Ini KRS ini lah tampilannya begini sederhana. Ini ada script di dalam combo box ini. Nah, ketika pilihan dari combo box mata kuliah ini diklik, kemudian dosen, ruang, hari nanti diupdate, langsung terupdate sendiri. Combo box ruang yang nanti berisi RPL, terus hari nanti combo boxnya terisi hari-hari dan jamnya, terus dosennya langsung otomatis terisi dosen. Itu kami isi untuk semua model di dalam combo box. Ada pemrograman web, ada pemrograman berorientasi objek, ada praktikum PBO, ada algoritma struktur dan struktur data, dan banyak lagi. Nah, itu isinya sama. Nah, setelah itu di ini nggak ada, ditambah ini ada script ini. Nah, ini ada script ini. Jika modelnya udah diisi semua, nanti jika mata kuliahnya belum diisi, nanti ada di sini ada L message di ini nih, ada L message ini isinya peringatan nanti. Jadi ketika mata kuliah ketika button tambah itu diklik, terus mata kuliahnya belum diisi, nanti akan ada peringatan mata kuliah belum dipilih. Terus kemudian ada ketika hari itu nanti tetap pilihan, nanti ada peringatan hari kuliah belum dipilih gitu. Dan ini script untuk menambahkan model ke dalam tabel. Di update ini ada script juga. Update ini untuk mengupdate isi tabel. Jadi ketika kita mengklik tabelnya, itu nanti modelnya di-set, terus di-set ulang, isi tabelnya itu di-set ulang, diisi yang terbaru. Ketika update tombol diklik, tetapi tabelnya itu nggak ada isinya, nanti ada peringatan tabelnya kosong. Terus kalau belum dipilih yang mana yang mau diupdate, nanti ada peringatan kamu harus memilih produk atau memilih model gitu. Nah, dihapus ini ada script seperti ini. Model ini sama seperti yang tadi, terus. Nah, jadi kalau misalnya selain yang syarat di atas ini, itu nanti langsung di remove row-nya. Jadi satu row hilang. Kemudian, nah di dalam sini juga ada script ini. Jadi setiap diklik tak pada tabel, pada row itu nanti langsung muncul di combo box matkul, combo box hari, di text field ruang, di text field dosen, itu nanti langsung muncul data yang ada di dalam tabel. Kemudian ini tombol simpan, button simpan ini berisi gini. Jadi kalau disimpan langsung menyimpan ke dalam PDF. Udah di dalam PDF, udah tersimpan, dibuat
tabel seperti ini, pakai gini caranya, terus cara mendapatkan isi tabel itu begini, terus nanti di dalam tab, di dalam PDF ada judul, judulnya isinya begini, nomor mata kuliah, hari atau jam, ruangan dosen gitu. Terus lah sudah, terus di sini ada cetak tabel PDF. Ini adalah kelas untuk cetak tabel PDF. Ini seperti ini isinya. Nah, di sini ada judul, ada string. String 00 OO ini maksudnya itu string tabel. Maksudnya nginputin tabel. Terus ada bar, ada kolom, itu untuk menginput baris dan kolom. Ini nama teks, nama PDF-nya. Terus ini saya inputkan gambar untuk crop di dalam PDF nanti. Terus ada kan, ada judulnya. Terus nah, di sini ini untuk mencetak, mencetak tabel di dalam PDF itu seperti ini. Nah, ini. Terus nanti di bawahnya ada kalender. Ini kalendernya. Data kalender itu bukan kalender, maksudnya hari kapan dia mencetak kartu rencana studinya. Terus kita kembali ke pilihan tadi. Setelah pengisian KRS kan mencetak KRS. Nah, di sini ada ini untuk menampilkan PDF tadi yang udah dibuat tadi ke layar desktop kita. Seperti ini scriptnya. Ini menampilkan tabel krs.pdf. Terus di pilihan tadi ada program yang terakhir, yaitu pendaftaran mahasiswa baru. Ini tadi kan udah dalamnya udah lihat ke scriptnya. Nah, di kita buka internal frame daftar mahasiswa baru ini. Nah, ini tampilannya seperti ini. Kita pakai scroll pen karena ini panjang sekali panelnya, panel 1. Nih, isinya dari sini sampai bawah. Kenapa kita membuat sangat panjang? Ketika pakai GIF internal frame itu, ketika mau membuat PDF dan internal frame-nya itu pisah-pisah, itu nggak bisa. Jadi harus jadi satu. Kita membuatkan formulir pendaftaran mahasiswa barunya dijadikan satu. Ada jalur masuk, ada jurusan program studi yang dipilih, identitas calon mahasiswa, identitas orang tua wali, ada identitas asal sekolah. Terus yang terakhir ada upload foto, nanti fotonya diunggah gitu. Nah, terus di sini ada button browse, ada button simpan. Ini isinya sama aja. Semua ini dari sini sampai bawah. Itu nanti scriptnya ada di dalam simpan. Sedangkan di browse ini nanti, untuk browse ini ada script ini seperti ini. Nah, ini zip file chooser itu untuk memilih foto. Sebelum ini kita pakai metode resize image. Resize image ini untuk menyesuaikan foto kita ke dalam, ke dalam ini apa namanya, label, ya label yang sudah disiapkan. Terus nah, ini seperti ini, ada select pakai pad foto. Jika nggak ada foto, jika di cancel ada warning belum ada foto yang dipilih. Nah, di sini ada warning. Terus di sini ada simpan. Simpan ini banyak banget scriptnya. Soalnya tadi kan banyak juga yang harus diisi. Terus ini alamat sekolah, ada semua. Nah, ini ada syarat. Jika misalnya ada yang belum diisi, itu nanti ada peringatan-peringatan yang akan keluar. Itu menurut dari
atas ke bawah dari yang harus diisi dari atas ke bawah. Terus di sini ada yang terakhir, jika checkbox udah dicentang, maka akan muncul pesan terima kasih sudah mendaftar. Terus langsung new cetak PMB ini langsung mencetak, membuat file ke dalam PDF cetak PMB ini seperti ini. Di dalam sini ada ini banyak banget nih, ini susunannya ada image, ada judul, ada garis, ada enter, terus ada ini cara membuat fontnya besar gini pakai ini, terus program studi ini isi-isinya. Yang foto yang udah di browse tadi ini ada scriptnya seperti ini. Jika fotonya sudah dapat, sudah ditampilkan, nanti jika disimpan di PDF langsung muncul seperti ini. Muncul fotonya gitu. Terus ini scriptnya sama saja seperti di atas-atas lagi. Selesai, terus cetak mahasiswa baru tadi. Nah, di sini ada apa lagi ya? Nah, yang tadi ada button logout. Ini isinya ini tadi kan. Terus nanti muncul internal frame logout. Tampilannya seperti ini. Ada yakin ingin keluar? Jika iya, nanti system.exit. Nanti programnya langsung keluar otomatis. Terus kemudian jika tidak, didispose. Yang didispose itu logoutnya, internal frame logout tadi gitu. Terus nah udah kan, sekarang kita running ya, runningnya dari Minecraft Project UTS. Ini mengisi name saya. Jika salah, gini. Kemudian, kesempatan Anda tinggal 2 kali. Oh, salah gitu. Terus, kemudian, jika isinya benar, dia langsung welcome dan masuk ke dalam desktop RAM. Pertama kita buka daftar ulang mahasiswa ya. Ini name saya aja. Ini otomatis kan tanggalnya keluar di sini. Terus pembayarannya misalnya 500.000. Langsung dikonversi. Langsung muncul 500.000 rupiah. Data yang isikan harus dicentang. Jika ini tidak dicentang, maka tolong dicek lagi, nggak bisa gitu. Kalau ini nggak dipilih, jurusannya belum dipilih. Gitu, oke, selesai. Done. Terus dicetak butir transaksinya. Langsung dimunculkan PDF-nya. Nah, ini nanti ada tanda tangan penyetor dan penerima. Nah, ini datanya seperti ini gitu tampilannya. Kemudian ada pengisian kartu rencana studi. Ada peringatan. Udah ini. Tambah ini diupdate. Nah, ketika diklik, di sininya muncul kembali. Terus kita misalnya mau update jamnya, jam hari Jumat diupdate. Nanti yang hari Jumat ini langsung berubah, yang hari dan jamnya langsung berubah, diganti. Terus kemudian hari Jumat, misalnya ini mau dihapus, langsung dihapus, hilang.
ketika disimpan, otomatis disimpan. Gak ada apakah kalian yakin itu nggak ada lah, jadi langsung disimpan. Soalnya nanti bisa diupdate lagi. Dan ini cetaknya seperti ini. Ini kartu rencana studinya seperti ini. Terus kemudian, nah di PMB. Loh kok? Maaf. Harusnya ada, saya hapus kayaknya. Gak apa-apa ya, diulangin. Maaf banget. Terus ini perempuan Islam. Nomor teleponnya sembarang, handphonenya juga sembarang. Kediri, terus nama ayah, nama ibu, nama ayah saya, terus lulusan kapan, terus PNS misalnya, terus gajinya segini misalnya, terus ibunya seri, terus gini, ibu rumah tangga, IRT aja, terus gak berpenghasilan, terus nomor teleponnya sembarang. Ini juga sembarang. Nama orang tua lainnya Kediri juga. Sekolah asal SMA 2. Nama veteran. Nama tu. Terus IPA. Jawabannya sembarang. Soalnya 40 ke 400 kemanuan mungkin cuma 6 kan salah ini enggak, misalnya enggak disini enggak apa-apa. Terus nah fotonya mati nah terus disimpan. PDF-nya begini, ada foto, langsung jalur tes masuk seperti ini. Nah, selamat berjuang. Udah selesai, terus di log out. Yakin akan keluar? Tidak. Soalnya mau keluar? Ya, sudah. Nah, sekian video dari kami. Semoga bermanfaat.